Ini buah-buah dari Sonaretia casularis. Ini, kalau sudah matang dia akan copot seperti ini. Ini manfaatnya untuk kemudian ini bunganya. Ini, nah ini kalau udah mekar, ini ada fungsinya lagi. Ada yang menarik lagi di Desa Mahakam mengenai vegetasi. Ini ada nama lokal di sini adalah jenis rambai laut atau perangat. Ini nama ilmiahnya Sonaretia casularis. Ini buah-buah dari Sonaretia casularis. Ini cukup menarik nih, paling lebat nih buahnya di daerah Desa Mahakam ini. Ya, gantung-gantung seperti ini. Ini kalau sedang ini keras. Nah, tapi nanti kalau sudah matang dia akan copot seperti ini. Copot. Nah ini kalau dibelah bijinya di dalam banyak. Inilah kalau kita peras, ini lembek sekali. Rasanya ini asam. Nah, ini untuk yang diperas diambil airnya, dikasih gula, dikasih tadi pewarna alami, ini akan menjadi sirup yang memang rasanya spesial. Enak. Dan ini juga bisa kita langsung makan kalau berani, karena ini hanya masam aja. Masam sekali, tapi enak. Kemudian selain sirup akan jadi dodol, akan jadi permen. Nah ini buah di Sonaretia casularis. Kemudian ini bunganya, ini kalau siang hari ini nguncup seperti ini. Karena ini mekarnya malam hari, ini bunga dari Sonaretia casularis ini. Ini jadi mekarnya di malam hari. Nah ini kalau udah mekar, ini ada fungsinya lagi. Ini ketika kita petik, kita ambil, kita kupas ini. Di dalam ada bintil kecil ini. Ini kalau dimakan ini sebagai lalapan. Nah lalapan ini agak kesat sedikit, tapi fungsinya ini ada fungsi untuk obat dari sakit badan. Ini pegal-pegal, ini obatnya. Ini banyak manfaatnya dari buah Sonaretia, jenis pohon Sonaretia casularis.